Oke, kalau kita berkaca pada tren investasi yang ada, terus terang pertumbuhannya itu amat signifikan dan amat amat inilah amat membahagiakan kalau kita lihat, karena pertumbuhan SID single investor ID itu berada di angka 6 juta atau 7 juta di akhir 2021 ini, which is itu tumbuh sekitar 50% lebih selama 1 tahun. Tapi itu jika kita compare terhadap jumlah masyarakat di Indonesia, itu jumlahnya hanya 3%. Dan itu salah satu pencetusnya adalah GDP negara yang tidak melebihi 4.000. Jadi ada suatu riset yang mengatakan jika GDP suatu negara lebih dari 4.500, mereka akan willing to invest. Mereka akan ada dana lebih yang akan mereka lakukan untuk investasi. Sebelum itu kejadian, mestinya kita... Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Nomor yang Anda tuju tidak dapat.